Saudara, polisi khusus kereta api menangkap seorang pelaku pencurian laptop milik penumpang di stasiun Manggarai. Pelaku terpergok mengambil laptop milik penumpang lain saat berdesakan di dalam gerbong kereta api. Pelaku diketahui mengambil laptop milik seorang penumpang dengan membongkar tas milik korbannya saat berada di dalam gerbong kereta api jurusan Bogor, Jakarta. Korban yang mengetahui laptopnya telah hilang dalam tas langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsuska. Tugas kemudian menangkap seorang laki-laki yang mencurigakan dan menemukan laptop milik korban tengah dibawa pelaku. Sementara pelaku kasus pencurian ini langsung diserahkan ke Mapolda Metro Jaya untuk ditangani lebih lanjut.